Alpisa tersebutlah sebuah kerajaan di Pulau Halimun, Pulau Nangba Andak paling utara di tanah luas Pulau Borneo, dipimpin oleh Saikung Raja Bangaran Raja Pakurindang. Nang berisi dua anak lalakian, Nang Gagah Perkasa Wan Bungas Langkar. Tak kakak Nang Bangaran Sambung Batung, Wan Nang Bungsu diberingaran Sambu Ranjana. Sambu Batung Wan Sambu Ranjana, besi sifat Nang saling belainan Saikung Manyaikung, Nang kaya bumi lawan langit. Sambu Batung lincah banar Wan selalu begaul, kapribadian Nang tabuka lawan suka lawan hal Nang hanyar. Liwar belainan lawan Sambu Ranjana, Nang justru pandiam banar, tak tutup kada katuju begaul lawan kada katuju di karamian, Wan apa adanya banget. Selawas kerajaan Pulau Halimun dipimpin Raja Pakurindang, seberataan rakyat di pulau netu hidup lawan rukun, makmur, aman dan santosa. Buhannya katuju baurunan lawan selalu berbagi dalam hal kebersamaan. Hidup di pulau nang sama, kada maulah buhannya saling aku-aku urang-urang. Kada ada rahasia di antara buhannya, karena samunyaannya sabuting keluarga nang sama. Saling berbagi kebahagiaan atau jua kesedihan. Tapi biar kaya itu, rakyat kerajaan Pulau Halimun ini kada suah sesakali berhubungan lawan penduduk pulau lain nang ada di luar pulau. Kada suah ada saikung-ikung urang kada dikanal, Nang matan pulau nang lain datang ke pulau nang itu. Putri Suwangi, matanya nang baal baru buyan, samalaman manangi. Suatu hari Raja Pakurindang bartitah kalawan seberataan pemerintahannya, gasan bakumpul di istana. Sidin bakahandak sagan memadahakan hal nang bujuran panting. Karena rakyat sudah hidup lawan sejahtera, ujar Sidin. Aku bertambah tuha jua, sudah wayahnya aku meninggalkan istana pacang tulak balampah. Panglima Ranggas kanibungan, balukup sujud di hadapan raja buhannya, lawan batakun, lawan suara hormat. Paduka pacangan balampah di mana? Konon panglima Ranggas kanibungan ini baisi parawakan nang tinggi basar banget. Saban kalian inya balingkang tanah begantaran, inya baisi sanjata berupa kapak raksasa, nang baratnya sama nang kaya saikung hadangan laki. Kapaknya itu disandang olehnya di bahu. Di pulau ini juga, jawab sang raja, di puncak gunung nang disalimuti mega. Ampun maaf paduka, sambuluan penasihat raja batakun sambil memusut-musut sesingutnya. Lamun paduka tuanku kadada, siapa nang pacangan bertahta? Siapa nang pacang menggantiakan posisi tuanku? Raja Pakurindang takurihing tipis. Sidin sudah mengira pacangan mendapatkan tatakunan nang kaya itu. Ujar Sidin, anakku Sambu Batung pacangan naik tahta lawan menerusakan pemerintahan. Tantu haja lawan bantuan buhanmu, para panglimaku, para punggawaku. Sabarataan urang tadiam. Raja Pakurindang basuara pulang, taga biar haja aku kadada lagi badiam di sini. Kada berarti aku ini hilang sama sekali. Matan puncak gunung wadahku balampah, aku kawa memantau samunyaannya. Sawayahnya aku pacangan maunjuki patunjuk dalam bentuk isyarat wan tanda-tanda. Apa nang masti kami gawi abah, takuni Sambu Batung. Jadilah pemimpin nang adil lawan bijaksana anakku. Rukunlah lawan Sambu Ranjana. Buhanmu musti mencuntuhakan tauladan nang baik supaya kawa jadi panutan bagi seberataan orang nang ada di pulau ini. Kadakah sebelum meninggal semalam arwah mama buhanmu sudah melajari hal nang itu? Sambu Batung wan Sambu Ranjana baunggut, menandakan bahwa buhannya berdua mengerti wan maingat papadahan mamanya buhannya.
kadada tawar manawar lagi. Jamba Angan, wakil panglima Nang Samula, handak menyurung pandir wayah itu mengurungakan niatnya. Inya sadar lamunnya Raja Pakurindang sudah meninggalkan balai persidangan. Lawan masuk ke kamar istana, sagan menyiapkan keperluan terakhir sabalum melampah. Nang itu artinya kadada lagi nang kawa dilakuakan oleh siapa haja, tak masuk Jamba Angan saurang. Padahal masalah nang handak inya padahakan ka Raja Pakurindang bujur panting banget. Sebagai urang nang huda tuha, mata sidin nang pitih tahu bahwa putri Suwangi anak kandungnya. Bujuran mencintai Sambu Batung. Taga Raja Pakurindang justru menjuduhakan anak binian sidin nang itu lawan nang bungsu Sambu Ranjana. Sambu Ranjana jua hudah ada hati kalawan putri Suwangi. Jamba Angan jua tahu bahwa hinip-hinip anak panglima Ranggas Kanipungan nang bangaran putri Perak nang dicintai oleh Sambu Batung menyukai Sambu Ranjana. Wakil panglima nangintu mengetahui konflik cinta keempat muda-mudi nangintu lawan merasa hara kabar langsungan hubungan dang sanak Sambu Batung wan Sambu Ranjana. Dami maruhuyakan banang kusut ngintu lawan mahindarakan kemungkinan tak jadinya aib di kalangan bangsawan istana. Jamba Angan suah mengadakan pertemuan rahasia lawan Sambuluan sagan meminta papadahan. Sidin tak umpati sagan manggawi hal nang itu karena bakaitan lawan nasib anak biniannya seorang putri Suwangi. Kepada Sambuluan, Jamba Angan memadahkan bahwa inya rancak mandangar kukuyaan di kalangan pengawal. Bahwa secara bepatak-patakan, Sambu Batung rancak memaksa sagan batamuan lawan putri Perak. Lawan suah manarubus masuk ke taman putri. Lawan kadada saikung-ikung buhan pangawal nang wani sagan mahalangi inya. Wayah pertemuan rahasia di tengah malam nang itu, Jamba Angan kadada mendapat papadahan napa-napa matan Sambuluan. Sambuluan saulah disurungi ka persoalan nang kadakawa dipacahakan oleh siapa haja. Imbah mamusut-musut sasingutnya nang bahuban lawan bapikir saling lawasan. Panasihat kerajaan nang itu maangkat bahunya, inya kadakawa babuat napa-napa. Di esok harinya saberataan aparat kerajaan Pulau Halimun manulakakan kabarangkatan Raja Pakurindang. Taga iring-iringan karita kancana lawan prajurit bakuda nang itu hanya sampai di batis gunung karena kadada nang wani menaiki. Hal nang itu olehnya karena gunung nang itu dianggap angker menjadi wadah badiam satwa ganas, raksasa, siluman, wan makhluk gaib. Hanya orang-orang sakti mandraguna nang wani manaiki sampai ke puncaknya. Imbah 3 hari 3 malam Raja Pakurindang belampah. Pepuhuna nang tumbuh dalam jarak 3 dapak di paraknya mulai batunduk ke hampah inya. Saulah-ulah memberi hormat ke anu Raja Basar nang itu. Imbah 7 hari 7 malam sidin belampah. Kumpai tagah lawan papuhunan ganal nang jarak 7 dapak. Maumpati nang kaya itu jua. Hal nang itu balangsung batatarusan sampai papuhunan nang bajarak 99.999 dapak. Samunyaan batunduk menyambah sujud lawan bapadah takluk. Matan jajauhan kumpai tagah lawan papuhunan nang itu babantuk pagunungan disalimuti awan. Nang kaya wayah Raja Pakurindang memimpin di bawah tahta Sambu Batung, rakyat Pulau Halimun hidup tantram, damai, aman, makmur, lawan sentosa. Sebagai pendamping hidupnya disuntingai Putri Perak. Acara pengantinan diadakan liwar raminya, lawan dirayakan oleh saberataan rakyat kerajaan. Thank you.
Beberapa tahun imbah nangintu suatu peristiwa ganting tak jadi. Kalahi baru cawan antara Sambu Batung lawan Sambu Ranjana. Buhannya baduani balainan pandapat dalam mengatasi satu persoalan. Matan samunyaan panjuru kampung, aparat kerajaan mendapat laporan masalah tak jadinya paristiwa nang mengancam keberlangsungan hidup bebuhan warga. Sidang berlangsung lawan suasana tagang. Hanya beberapa ikung urang nang wani bepandir, yaitu Panglima Ranggas Kanibungan lawan Sambuluan. Jar Sambuluan, anakku badua amang harap susudahi haja baru cawan gini. Lebih baik kita mencari cara sagan mengatasinya. Kada mangai, jar Sambu Ranjana lawan suara nyaring. Kakak Sambu Batung harus bertanggung jawab atas masalah gini. Jamba Angan lawan Sambuluan, Ba Unggut. Buhannya mahi ihakan. Sambu Ranjana menambahi pulang. Di kerajaan gini, kadada nangkawa membuka rahasia mantra panyibak halimunan. Kecuali inya urang nang baisi pengaruh ganal lawan sakti mandraguna. Jelas inya handak merusak tatanan lawan perdamaian lawan memasukkan budaya luar. Melihat keadaan bertambah ganting, paserta sidang mulai dari saikung menyaikung, buhannya memecahkan diri jadi dua kelompok. Sabuting kelompok mendukung Sambu Batung, wanang lainnya memihak ke anu Sambu Ranjana. Mandangar pandiran adingnya nang dianggapnya kadada hormatnya lawan talimpua, Sambu Batung kada kawa lagi manahani panyariknya. Terlebih lagi jelas-jelas Sambu Ranjana maungkayakan pandiran kasar nang itu ka anu bintuhannya sekalian guru nang inya hormati. Wan sakali baluncat, Sambu Batung sudah berdiri di hadapan Sambu Ranjana. Pas di muka adingnya nang itu, lawan inya handak baku ciak di hadapan muha si bungsu adingnya. Pas pacang manganga akan muntung, sabarataan orang tak kajutan. Oleh bunyi mangguruh nyaring, nang imbah tu disusul guncangan basar. Udara nang langsung menjadi terasa panas luyuh, lawan suasana kacau balau dalam sekejap. Imbah guncangan tawai pinagalisah terlihat jelas di muha memasing aparat kerajaan. Wayah melihat kumpulan warga bakal kasakan sagan memasuki balai sidang. Mohon ampun paduka, sudah matan tadi kami hendak memadahkan hal gini. Taga kami kada kawa masuk karena musti menyelamatkan diri. Diiringi usakan tangis. Buhannya melapur bahasa masalah hiwan gaduhan buhannya nang matian bakajut kadada sabab musababnya nang jelas. Tanaman, papuhunan, pahumaan, ladang lawan kabun jadi karing mengantinting lawan banyu kada bahanyut lagi. Kami mohon perlindungan paduka, bencana hudah malanda tanah ini. Dalam ketakutanan, buhan warga basambah sujud. Tak dengar lawan isyarat, sudah tak lihat. Di gunung palampahan Raja Pakurindang, sudah bakibar bandera habang. Sambu Batung beserta sabarataan aparat kerajaan tak kajut. Buhannya tak ungut, hanyut dalam ketakutanan di pikiran buhannya mamasing. Buhannya masih mengingat jelas amanah matan Raja Pakurindang bahwasanya lamun di puncak gunung bakibar bendera putih nangin tu batanda bahwa kedamaian lawan kemakmuran datang di tanah buhannya. Apabila nang bakibar adalah bendera kuning menunjukkan batanda bahwa kekaringan lawan penyakit nang datang. Lamun bandira habang nang bakibar nang itu adalah tanda-tanda bahwa bencana lawan malapetaka pacangan datang. Melihat Sambu Batung tak diam nang kaya patung, punggawa sambilan hancap mahatur sambah sujud. Buhannya memohon supaya junjungannya manggawi tindakan nyata sagan melindungi rakyat, maunjuki bantuan wan partulungan. Taga Sambu Batung tatap hinip mambisu. Sebuah guncangan dahsyat lawan hawa panas tiba-tiba datang pulang. Lawan buhannya rasa akan bahasa. Batambah kuat, batambah panas lawan batambah mengerikan daripada nang pugaan tadi.
di antara suara mangguruh lawan hawa panas nang asa hangit nang itu. Panampik tawing lawan tihang-tihang istana, rangatan lawan rabah satu par satu. Samburanjaana baku ciak, sambu batung, ikam pengkhianat, ikam maranjah wasiat laluhur, sabunyaan ini salah ikam, ujar Samburanjaana. Sumpah di ranjah pamantang negeri kada dijaga tasibah.